Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel saya, Max Vlog. Kiranya anda telah mengikuti video saya yang sebelum ni. Saya ada buat unboxing mengenai HP Elite Presenter Mouse. Okay, di sini saya just nak buat quick video sebab previous video menyatakan yang benda ni hanya compatible untuk untuk Windows 8 dan Windows 10. Sebenarnya benda ni berfungsi dengan baik juga. Saya dah cuba benda ni, so dia berfungsi dengan baik dengan Windows 7. So kepada PC, laptop yang running Windows 7, insyaAllah tak ada masalah untuk running benda ni. This is by right kalau dekat kotak Windows 8 dan Windows 10. Setelah cuba, berfungsi dengan baik, tak ada lag, responsif, semua button berfungsi, just normal. Okay, lepas tu untuk connect dengan Bluetooth sangat simple, just on je mouse ni and then you press connect ni lama sikit, button connect, dia akan blink. So bila you dekat PC, laptop, you tengok pergi dekat Bluetooth, you search untuk new device, dia akan keluar HP mouse icon. Just click dekat situ, dia terus auto connect dengan you punya laptop dan PC. Okay, so connection sangat easy dan macam saya cakap tadi, boleh dipakai untuk Windows 7. Cuma satu anda kena ingat, benda ni kan boleh pusing. So bila pusing, so button belakang menyala. Bila you on, nampak presenter button menyala. So, dia dalam presenter mode. Okay, yang saya nak highlight, bila pusing, dia hanya satu arah. 180 darjah satu arah sahaja. Jangan pusing di other way around. Mungkin dia boleh rosak benda ni. So, kepada yang nak pakai tu, bila nak pusing, berhati-hatilah sikit. Saya takut tersalah pusing dan akan rosak. Okay guys, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Kiranya ada soalan, tolong komen di bawah. Okay, dan last but not least, jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.